kemarin katanya ke Sumatera gua ajak-ajak gitu. Sawit apa-apa itu. Saya kan statusnya di sawit. Pak Gunawan juga habis lebaran nih, lebih gajahnya kayak waktu kemarin kali lebaran. Waduh, 2024 ini ada ya sebenarnya kalau untuk urukan itu masih 8 titik untuk urukan yang pakai Exxon. Cuman siapa? Pak Gunawan ini sama orang PLN masih delay tangan yang di GIS itu nggak boleh keluar dulu, sedangkan dia mengambil tanah di luar nggak ada casnya, makanya pak sama-sama nahan. Kalau yang masih pakai alat mah di sepanjang BKT ini masih 8 lokasi. Kalau yang di Muara Tawang masih ada 4, tapi sama-sama masih pada nunggu. Soalnya saya lagi ngancem aja break Cikarang udah pak, kalau emang ini Cikarang biar saya ngambil dan overall aja dah. Dia udah ngomong bajanya udah. Kemungkinan sih uruk gitu, orang baru kok, pabrik baru itu juga nungguin yang di sini di Marunda selesai baru bisa ngerjain sono gambar aja gitu. Emang berburu aja dari 2 bulan yang lalu biar sono mulai, biar sono mulai. Nah, sana uruk kan banyak emang. Itu kalau yang waktu itu yang solar itu sampai sekarang gimana? Sama juga. Yang waktu itu udah lunas. Yang 6.000 berapa itu? Ya saya sih paling sekitar 3.700-an ya. Iya. Kalau semuanya total ada 20.000, 20.000 udah termasuk yang saya itu ya. Saya juga tadinya juga begitu, yang sono buat tutup sini, yang sini buat tutup sini. Aktif di telepon-telepon juga masih betuling, tapi emang kayaknya emang gak ada etika tani sih. Kalau misalkan diangkat apa gimana, apa kira-kira gimana Mas Aris? Jadi kan yang saya tahu proyek di Tangerang dia. Udah pelan-pelan ya, mas merendah, ntar ada sedikit-sedikit mau pikir mau apa daripada nggak sama sekali.